Kronologi Marsanda hilang di Amerika Serikat hingga ditemukan. Marsanda tengah disorot karena sempat menghilang di Los Angeles, California, Amerika Serikat pada Senin 27 Juni 2022. Kabar itu bermula dari unggahan sang sahabat Sheila Salsabila di Instagram pribadinya. Dalam unggahan itu, Sheila Salsabila juga menjelaskan kondisi kesehatan Marsanda. Ia juga meminta pertolongan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Mohon bantuannya Pak Jokowi, kemarin dia sebut-sebut nama, tulis Sheila Salsabila. Tak hanya itu, Sheila Salsabila juga mengunggah video percakapannya dengan Marsanda di sebuah mobil. Sheila Salsabila duduk di depan bersama pria bernama David, sedangkan Marsanda ada di baris kedua mobil tersebut. Ini video terakhir kita kemarin, ada yang ngerti Caca ngomong apa? Jelas Sheila. Kondisi terakhir yang aku lihat ketika sampai di LA, yang sejujurnya memang membuatku khawatir. Tapi biasanya aku cuma ngecek kondisinya lewat adiknya, karena aku beberapa kali telepon gak diangkat. Terakhir kali komunikasi gak lancar. Bukan hanya Sheila yang khawatir dengan kondisi Marsanda. Namun mantan suami Marsanda, Ben Kacopani pun mengakui sebelumnya dia merasa khawatir dengan kabar hilangnya Marsanda. Kita kan paling khawatir, dia gak ada yang kenal. Tapi kan ada Sheila, ya jadi kan ada yang bantu di sana. Komunikasinya belum dua arah karena beda zona waktu. Soal yang belum ditemukan, aku belum update, ucap Ben Kacopani. Heboh dikabarkan hilang, Marsanda akhirnya ditemukan. Kabar ditemukannya Marsanda ramai di media sosial sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat. Kabar tersebut dipastikan oleh Dubes RI untuk Amerika Serikat, Rosan Roslani. Sudah diketemukan dan sekarang dalam pengawasan KJRI LA untuk dipulangkan ke Indonesia atas permintaan keluarga. Ucap Rosan lewat pesan singkat pada Senin 27 Juni malam hari.